tuh kita udah bilang, kita udah kasih warning kalau yang baperan, gak usah nonton deh ya. Karena justru ini percakapan yang memang akan belak-belakan gitu. Jadi, dan lo harus mengganggu gue ya? Apa? Dari sekarang. Selamat datang di Narasi, teman-teman. Terima kasih sudah hadir. Tau gak sih, sengaja tuh gue menekankan teman-teman, karena yang aku ajak, aku undang nih memang semuanya teman, yang kebetulan temannya kebetulan dikasih amanah jadi menteri, kebetulan ya. Kebetulan menteri. Kebetulan menteri, tapi kenalnya udah lama, temenannya udah lama. Nah yang ini juga teman, kebetulan aktor gak kebetulan sih, kalau aktor paling keren itu gak kebetulan sih. Emang kerja karena itu. Jadi ada Kak Reza, teman yang aktor, ada Kak Ari. Dirimu tuh sebenarnya komedian atau aktivis media sosial ya? Saya apa yang ada aja. Kalau saya tuh kebetulan orang timur. Enggak lah, enggak kebetulan kalau itu. Takdir ya. Takdir ya. Ada Kak Ari dan juga ada Kakak Dr. Tompi. Kalau dokter juga enggak kebetulan. Memilih menjadi dokter. Iya kan? Kebetulan sebenarnya. Oh, kebetulan. Serius, kalau itu kebetulan. Tadinya tuh lulus SMA ngomong ke nyokap pengen masuk IKJ. Mau sekolah film gak boleh. Jangan terlalu susah katanya. Serius. Ini Allah. Meninggikan diri nih. Jadi maksudnya dokter tuh agak gampang buat Tompi. Bukan, bukan. Kebetulan aja secara kognitif oke ya. Oh sih. Langsung jawabannya soal kognitif loh. Nah, maksudnya kebetulan aja. Ya tapi emang kayak Allah jalannya udah begini. Lo jadi dokter dulu abis itu bikin film gitu kan. Gitu. Jadi sekarang lebih maunya dipanggilnya pemain apa, filmmaker atau dokter? Wani Biro dulu. Jualannya itu. Dan saya mau nyapa teman-teman komunitas Narasi yang udah tergabung lewat Zoom. Hai adik-adik, teman-teman. Terima kasih udah gabung. Jadi nanti kita bincang-bincangnya ini, teman-teman, saya ajak juga untuk ninggalin komentar, ninggalin apapun gitu ya, supaya bisa ikut nimbrung dalam percakapan kita sekarang. Tapi yang jelas mungkin aku mau disclaimer dulu, karena kalau ngomongin isu perempuan, ini kan kita mau ngomongin isu perempuan, kok yang diundang cowok semua? Gue yakin tuh pasti nanti ada yang komentar, ini kok all male panel sih ngomongin isu perempuan, mana perspektif perempuannya? Gue udah tahu sih, selalu, pasti akan dibahas itu. Lalu pasti begitu. Tapi memang sengaja sih, jadi memang ini dilakukan secara sadar, Kakak Nadim, karena menurut gue isu perempuan itu bukan hanya urusan perempuan. Isu perempuan kalau mau diarus utamakan nih, kalau memang mau jadi isu bersama, ya memang harus dibicarakan juga oleh kelompok yang kerap kali memang menjadi persoalan bagi perempuan. Justru obornya harus dipegang sama yang laki-laki. Iya kan? Perubahan ini, itu menurut saya. Iya, karena seringkali itu kita preaching to the already converted choir gitu. Right. Kita ngomong ke orang yang memang udah punya perspektif itu gitu. Jadi makanya sengaja yang kita undang semuanya cowok-cowok, perspektifnya cowok-cowok, dan kita bahas isu-isu yang sensitif. Karenanya yang diundang teman, supaya santai aja ngobrolnya, ya. Jadi walaupun sensitif-sensitif, gak apa-apa kita omongin. Pokoknya kita mau belak-belakan malam ini. Nah, jadi aku mau mention ke adik-adik nih, ada polling. Pertanyaannya adik-adik, sebelum kita mulai ya, berapa banyak laki-laki di sekitar kamu yang sadar isu perempuan dan kesetaraan? Itu pollingnya. Jadi kita mau tahu dulu, sebetulnya di sekitar kalian tuh, di sekitar kita, berapa banyak sih memang orang yang memang ngeh gitu pada isu-isu perempuan dan isu kesetaraan? Itu awalannya ya. Tapi memang ya, kalau ngomongin perempuan tuh, gue merasa ya, dari pengalaman nih, pandangan orang terhadap isu-isu yang sensitif itu kan kerap kali dipengaruhi oleh bagaimana kita di brought up gitu ya. Jadi bagaimana hubungan kita dengan orang tua, bagaimana dengan keluarga. Melihat perkawinan juga pastinya kita melihat perkawinan bapak ibu gitu ya. Iya. Jadi mungkin gue pengen mulai dari situ sih. Seberapa interaksi dengan orang tua gitu itu mempengaruhi, gimana mempengaruhi pandangan Udim soal isu-isu perempuan? Ya sangat lah. Maksud saya referensi nomor satu daripada kita, cara kita berinteraksi dengan orang dari gender yang berbeda, bagaimana kita melihat perempuan dan laki-laki perannya, ya pertama ya datang dari orang tua kita. Itu adalah esensial gitu. Makanya lebih penting lagi dari peran sekolah adalah peran orang tua. Dan bagaimana mereka berkomunikasi sama anak-anak mengenai peran-peran ini. Kalau dari dulu memang orang tuanya selalu bilang laki bisanya kayak gini, perempuan bisanya kayak gitu, ya udah terjadi pemisahan terhadap peran-peran antara laki dan perempuan yang bakal susah banget tuh diubah pada kalau udah gede gitu. Kalau kan. Kalau dulu Mas Adim gimana? Karena kan I know dua kakak perempuan ya. Jadi anak tengah kan? Saya ini anak, ya saya dididik dalam keluarga perempuan yang keras-keras semua. Keras tuh gimana definisi keras?
Kerasnya tuh keras dan kuat. Keras dan kuat gitu. Jadi dari ibu, jadi saya laki sendiri kan, punya dua kakak perempuan. Dua-duanya galak, berpendapat, dan sampai sempat saya dibully waktu kecil gitu karena saya yang paling muda gitu, dan ibu saya juga sama, sangat keras dan memegang prinsip dan punya kewibawaan dalam keluarga yang sangat besar gitu. Jadi saya tuh selalu melihat perempuan itu sebagai potensi powerful figure gitu di rumah tangga saya. Jadi dan nggak pernah merasa terintimidasi ya? Terintimidasi sama perempuan ya jelas. Dan itu mempengaruhi sampai sekarang nurut. Ya, sama istri nurut nggak? Istri nurut, jelas nurut. Nurut tapi sebagai setara gitu kan. Jawaban sorry pertama, ya sayang. Jawaban pertama selalu paling jujur. Iya. Tapi kuncinya adalah gimana perspektif kita waktu kecil. Gitu. Kalau kita udah melihat role model kita bersikap seperti itu, ya kita ngikutnya ke sana. Gitu. Jadi ya susah. Kalau gue tahu kakak Dr. Tompi kan lu deket banget sama nyokap ya. Banget. Jadi maksudnya perspektif lu terhadap perempuan itu juga pasti gimana lu melihat nyokap dan hubungan lu sama nyokap ya. Iya. Kalau gue ngelihat justru sebenarnya ada persamaan mungkin sama Mas Nadiem. Perempuan itu malah sangat menentukan sih. Dan di keluargaku itu termasuk ibu tuh memegang peranan paling penting. Pokoknya apapun yang keluar dari pintu rumah itu harus udah ada restu ibu. Kalau beliau bilang enggak akan kejadian tuh. Walaupun bapak angkat parang ya, enggak bakal kejadian. Gitu. Jadi malah kalau di keluarga saya kecenderungannya laki-laki dalam hal ini suami ya, itu menjadi subdominan. Dan itu lu terapin enggak sekarang sama istri, sama Mbak Arti, Dokter Arti? Gini, ada hal yang gue setuju, ada hal yang gue gak setuju. Gitu. Kalau gue malah ngelihat, kalau gue pribadi ya, yang gue lihat dari nyokap tuh apa? Oh ternyata perempuan tuh bisa sehebat beliau. Gitu, bisa sedominan di sini bukan berarti negatif ya. Karena dalam banyak hal pemikiran dia, nyokap itu setuju, gue setuju. Kalau nyokap gue gak begitu, mungkin gue gak di sini juga sekarang. Gitu, kalau gak dia maksain gue begini, gak kejadian juga gitu. Artinya decision-nya tepat kan. Dan in many times tepat. Pemikirannya beliau itu tepat gitu. Dan itu yang positif gue ambil. Tapi di sisi yang lain gue melihat terlalu dominannya seorang perempuan di keluarga. Ini kita ngomong keluarga ya. Itu ada dampaknya terhadap laki-laki. Dampaknya ke lu apa? Kalau ke gue jadi bercermin gue gak boleh seperti bokap gue. Gue gak boleh menjadi subdominan. Tapi bukan berarti gue harus jadi dominan gitu. Jadi belajar dari situ gimana caranya gue bisa memperlakukan istri gue dengan merdeka. Istri gue juga merasa tidak terkekang. Dia punya ruang, dia punya me time seluas-luasnya gitu. Dia punya sudut untuk kalau menurut saya begini gitu. Oke. Karena nanti menarik karena kemudian nyambungnya ke soal gimana akhirnya pendidikan itu mempengaruhi kita sampai ke hal-hal paling kecil sekalipun. Banget. Tapi gue pengen ke Reza karena kan gue tahu juga deket banget sama nyokap ya. Iya deket banget. Dan itu mempengaruhi banget ya. Sangat, sangat. Karena kan sebenarnya dari mulai hal-hal yang paling kecil gitu kayak gue masih inget banget sampai sekarang gitu gimana nyokap tuh dari kecil kalau misalnya menyeberang jalan aja itu selalu diajarkan. Mama perempuan, kamu nyebrang itu harus ada sebenarnya di sisi proteksi nanti kalau udah besar gitu. Di arah mobil datang. Tapi kalau sekarang kan mama lebih, ya kamu masih kecil jadi gak apa-apa. Tapi once you're bigger, kamu harus selalu protect di sisi ini. Hal yang paling kecil sekecil itu, tapi ternyata itu membekas sampai detik ini. Yeah. How I respect women, gimana point of view gue tentang perempuan gitu. Dan nyokap itu selalu bilang, it's not about bahwa sama perempuan kamu harus menganggap mereka makhluk yang lebih lemah. Sehingga kamu jadi kayak harus memproteksi segala hal. Enggak loh, mama bisa independen gitu. Dan as a single parent, ya tentu nyokap sih menurut gue sangat independen sekali gitu. Dan bisa menunjukkan kekuatannya. Tapi hal-hal paling kecil yang datang dari mulut perempuan di Reza kecil itu menurut gue sangat mempengaruhi sampai hari ini sih. Sangat-sangat mempengaruhi. Kak Ari, sosok perempuan siapa yang paling berpengaruh di hidup lo, Kak? Ibu. Ibu ya? Kalau di saya punya rumah itu, mama dengan bapak itu sama-sama kerja dua-duanya. Sama-sama kerja di luar rumah. Ibu juga kerja. Terus secara strata pendidikan, ibu justru lebih di atas daripada bapak. Nah, kalau di rumah, ibu itu biasanya banyak masak. Tetapi kalau enak masak, bapak. Jadi bapak. Dan itu diakui sama mama juga. Jadi
saya punya mama dan saya punya bapak itu secara relasi setara lah. Jadi kadang-kadang pekerjaan di dapur bapak yang kerjakan dan lebih enak lah kalau dibilang sama mama juga mengakui, tapi sering juga mama yang kerjakan. Jadi dari kecil juga sudah punya pandangan kalau sebenarnya perempuan dengan laki-laki itu harusnya setara aja gitu, tidak ada yang di atas, tidak ada yang bawah. Terus ini kalau nasihat perkawinan dalam keluarga besarnya kami, saya juga kemarin dinasihati begitu. Apa? Jadi laki-laki itu adalah nakoda. Dalam bahtera rumah tangga itu laki-laki itu adalah nakoda. Tapi yang suruh belok kiri belok kanan itu perempuan. Jadi kita itu teknisnya aja. Yang suruh belok kiri belok kanan itu perempuan. Jadi, ada yang bilang kalaupun laki-laki kepala tapi lehernya itu perempuan. Lehernya itu masih kesini. Jadi yang kepalanya nengok itu perempuan. Oke, tapi jujur, kalau misalnya pasangan lebih gede gajinya, pendidikannya lebih tinggi, jabatannya lebih tinggi, terganggu nggak? Jujur deh, terganggu nggak? Nggak apa-apa. Ya, menurut saya itu akan menciptakan kebanggaan ekstra buat saya. Gitu, saya bisa dapetin perempuan yang sangat sukses di dalam pekerjaan dan lain-lain. Hmm. Saya dan istri saya dua-duanya kerja. Sekarang yang CEO bukan saya, yang CEO dia. Kayaknya gajinya juga gedean dia ya? Jelas. Kenceng loh. Jelas. Kenapa jelasnya keras? Jelasnya tuh langsung keras banget gitu. Tolong Pak Presiden. Jelas. Iya lah, gak kan pejabat publik. Gitu ya. Jadi gak apa-apa. Masa sih gak ada rasa-rasa? Jujur deh, pasti ada lah. Gini, saya punya. Enggak, soalnya masih dalam real, masih dalam kenyataan sehari-hari. Karena orang tuh bilang, orang tuh gampang tau ngomong gitu, nggak apa-apa istri lebih tinggi jabatan, nggak apa-apa gaji lebih gede seneng, tapi dasarnya tuh mungkin perasaan tercabik-cabik nggak sih? Gue kalau ngeliat itu karena pernah mainin karakter kayak gitu ya, di mana punya pasangan yang lebih ini, I think it would be, I mean, in my own perspective it would be quite hard. Hard. Sebagai laki-laki untuk melihat, nggak tahu ya kalau. Tapi kalau perspektifnya Nadia misalnya kan, oh iya, kalau bangga, ada kafiat ya. Ini karena yang lainnya bilang gue lo, tapi karena kebetulan menteri harus pakai saya. Okay. Ya, jadi ya. Padahal seru loh, Mas. Menteri kita muda lagi. Gue lo nya tuh masyarakat malah kayak menteri gue cool banget gitu. Gak bisa. Gak boleh. Protokol. Udah tadi komplain mengenai gaji, segala ya. Udah ke mana-mana. Gini, saya bisa mengerti. Karena laki-laki itu kita digedein dalam peran untuk menjadi pemberi nafkah, protektor. Itu adalah image yang kita ngelihat, yang leader. Dari kakek kita, ke ayah kita, semuanya kita ngelihatnya seperti itu. Nah itu mulai berubah nih sekarang. Di zaman kita udah mulai berubah karena pendapatan perempuan dan karirnya mereka udah mulai equal. Ya, mulai, belum. Jauh equal. Dari equal. Belum, ya. Tapi ya. Lebih ya, lumayan, dari sebelumnya. Ya. Nah, tapi saya bisa mengerti kalau beberapa laki-laki yang less secure mengenai dirinya, ya kalau mereka nggak pede mengenai dirinya, barulah tercipta insecurity itu yang keluar dalam bentuk kecemburuan sama istri. Yeah. Nanti aneh-aneh keluarnya tuh kayak lebih ingin mendominasi istrinya atau kemudian pacarnya. Mencari masalah kan betul, akhirnya. Betul, dan itu yang nanti nyerempet kemana-mana chaos. Lain yeah. Gitu chaosnya. Jadinya dari insecurity dia sendiri keluarlah. Jadi hal-hal yang tidak wujud baik. Wujud ketidakpercayaan diri ya? Ya. Sebenarnya tapi harus kontra sih, Nak. Kalau misalnya selisihnya dikit gak berasa. Dikit tuh berapa? Enggak gini, misalnya gini. Setuju. Misalnya gini ya, suami kerja, istri kerja. Pendapatan istri memang kebetulan lebih tinggi, tapi si suami masih punya, ada yang dia bawa pulang. Gua rasa itu gak akan jadi masalah. But, once suami itu benar-benar jadi bapak rumah tangga, gak kerja, relatif jaga anak doang. Gua jaga anak ya. Sebenarnya ini kan berbagi peran ya. Entar kalau lu bilang jaga anak doang tuh seolah-olah jaga anak tuh doang loh. Justru enggak, belum selesai berat makanya. Jangan potong dulu, bahaya. Jangan potong dulu. Ini bahaya ini. Iya kan? Ini bisa jadi karena ini berangkat dari sistem patriarki yang masih berjalan. Bahwasanya jaga anak tuh bukan tugas laki-laki. Ya, gua enggak bilang jaga anak tuh gampang, enggak. Gitu doang tadi bukan refer tuh gampang ya. Maksudnya kerjaan dia sebagai laki-laki yang harusnya katanya seperti katanya enggak apa-apa. Ini kan fungsi gue provokator. Iya, iya. Jadi provokasi. Kalau dia provokasi atau tompi, waduh repot aja. Ya. Nah, jadi maksudnya gini. Kan katanya laki-laki itu kerjanya tadi nyari nafkah dan lain-lain. Yeah. Ternyata dia tidak melakukan hal itu. Hanya melakukan pekerjaan jaga anak doang. Jangan hanya, tuh gue masuk lagi. Enggak, serius. Yeah, okay. Hanya jaga anak doang di rumah. Yang harusnya kan dia cari duit dan lain-lain. Itu gak dikerjakan. Sebenarnya ini kan berbagi peran. Istri bekerja di luar, suami melakukan pekerjaan ini. Kalau kita mau lihat bobot, dua-duanya gak gampang.
Ah, aku belum nyampe nih, tadi udah dipotong. Gue ngerasain jaga anak tuh gila. Gue 5 menit aja gue udah stres. Capek loh jaga anak. Kitanya udah lemes, dianya masih lari sana sini. Ya, nyuruh makan aja tuh susah. Banget. Iya kan? Iya. Jadi, ya itu kalau aku ngelihat dalam koridor tidak kontras banget, mungkin fine. Tapi kalau udah kontras banget, benar-benar yang satu cuma, yang satu kerja di luar, yang satu benar-benar di rumah doang, iya, ngelakuin peran yang katanya seharusnya dikerjakan oleh istri, nah itu 5 tahun pertama masih oke nih, karena masih love. Apalagi dengan kultur patriarki kita yang bener, kuat ya. 5 tahun sulit pertama masih love. Gitu. Maksud aku kalau ngelihat mungkin represent from reality yang ada di luar, mereka udah mulai mengenal istilah house husband gitu. Iya. Nah di kita kan, hah? Bener aja jadi bapak rumah tangga dalam arti yang benar-benar istrinya yang kerja, dianya laki-lakinya di rumah. Yang di rumah. Tapi wah itu kalau nggak. Bisa nggak lu mungkin nggak kayak gitu gak? Mungkin nggak pasangan possible. Lu you can see yourself nggak jadi yang memberi nafkah tapi yang domestik gitu. Oh, I don't think so. No. I can't. Karena aku sudah maksudnya dibesarkan sama mungkin karena dibesarkan oleh ibu tunggal gitu ya. It gives me drive untuk no, I have to make it. Gitu. Agak susah. Pasti susah. Kalau aku sih ngerasa it's quite impossible untuk bisa kayak duduk dan mengurusi semuanya. Karena aku pernah mengalami itu di usia 13 tahun. Hmm. Ngurusin David, my little brother, dari dia lahir sampai dia usia 1 tahun. Itu gantian. Jadi my mom harus kerja, aku yang di rumah ngurusin this little baby gitu. Dan susah. Iyalah, bangun jam 2 pagi bikin susu atau mau 4 gitu. You were 13 years old. Umur 13 tahun. 13 tahun. It's quite... Wah, it's quite a challenging moment sih dulu. Gila, ya. Hebat. Aku mau baca nih ada komen dari Putri Rinjani. Kalau menurut aku sebagai perempuan sih, aku gak masalah kalau pasangan aku pendidikannya lebih rendah. Karena yang utama dia mau kerja keras, memberi aku kebebasan juga untuk mengejar karir dan cita-cita. Kari? Kalau saya, Nona itu dia main Rudy Habibie sama Kak Reza ya. Main si manis jembatan Ancol. Karirnya dia secara aktor lebih cemerlang dari saya lah. Penghasilan juga dia di atas. Itu alasan saya nikahin dia. Tapi kalau menurut saya ya, mungkin juga salah satunya kenapa laki-laki itu selalu berusaha untuk kerja di luar. Karena label modal dengkul itu hanya untuk laki-laki. Perempuan tidak pernah dikasih modal dengkul, label modal dengkul. Kalau misalnya saya punya istri yang kerja terus saya ongkong-ongkong kaki di rumah, wah tetangga semuanya itu, wah hari keriting modal dengkul dia. Ya. Itu mungkin juga akan membebani gitu. Jadi melihat, terbiasa melihat laki-laki hanya di rumah dan mengurus kegiatan rumah tangga itu menjadi sulit juga untuk kitanya karena tekanan dari luar juga itu pasti ada gitu menurut saya ya. Iya, ini aku mau bacain nih teman-teman komentar ya. Ini tapi tuh komentarnya kok ini sih kayak bagus-bagus banget gitu. Ini harus jujur juga dong teman-teman ini. Dwiki Adi Putra ini bagus banget. Saya sih menerima asalkan hak dan kewajiban sebagai perempuan tetap terlaksana. Nah, itu asalkan tuh selalu jadi syarat. Saya nerima tapi gitu. Hai Dwiki, ada Zulfahmi Johar. Bagi saya akan tetap menerima karena itu bisa jadi salah satu motivasi buat saya pribadi yang penting untuk saling mengerti posisi dalam keluarga atau hubungan. Nah, tapi udah punya pacar atau jomblo nih? Biasanya ngomong gini nih, menerima karena masih jomblo nih, gue curiga. Farhan, kalau aku sih tetap menerima pasangan yang lebih mentereng kemampuannya. Karena dalam sebuah hubungan itu saling melengkapi, bukan saling menunjukkan keunggulan. Itu kan bijak-bijak banget ya. Tapi gue pengen nanya balik nih ke Luna. Apa? Lo sebagai perempuan nih, lo mau jatuh cinta sama laki-laki yang menurut lo di bawah lo gitu? Ntar dulu, definisi di bawah tuh apa? Kurang pinter, gak punya pendapatan sebaik lo, gak punya pekerjaan sebaik lo gitu. Itu terlalu ekstrim lo. uang aja dulu coba. Iya, tapi tau gak? Ini, penghasilan kan, di bawah. Kan dia dari tadi maksa kita buat realistis kan. Realistis kan. Nah, gak maksud gue, bukankah secara manusiawinya, biasanya orang pengen ngedapetin, ya kayak lo pengen beli barang, kan beli barang yang bagus. Pengen dapet pasangan, pasti lo pengen nyari sesuatu yang di atas lo, kan gitu kan. Nah, kalau soal uang tuh gak pernah problem sih, menurut gue tuh karena, ya mungkin karena sejak awal dia lawyer, penghasilannya jauh lebih gede gitu ya. Which is seperti udah masuk checklist ya. Checklist gitu. Dari awal tuh ya udah dia wartawan beda dong bro penghasilannya sama lawyer, jadi nggak pernah. Tapi kalau gue akan terganggu kalau gue nggak bisa ngobrol sama dia sih. Kalau gue merasa ngomongnya nggak nyambung gitu. Jadi mungkin masalah atau tantangannya tuh kalau misalnya ketika ngomong satu isu atau kayak nggak sama pemahamannya atas satu isu itu, ya menurut gue akan terganggu kalau itu. Tapi kalau penghasilan dan sebagainya itu negotiable ya. Tapi sebenarnya nggak negotiable, orang dia udah tahu lawyer dari awal.
Ini gue mau muterin satu film lu ya, Imperfect. Yang seriesnya Kak Ari Kriting main, tapi ini kita mau puterin filmnya karena menurut gue ini juga menarik untuk dibahas soal standar kecantikan. Kita lihat cuplikan film Imperfect yang Kak Reza mainin. Mama lihat kamu udah kayak ikan paus terdampar gini. Iya, gugur lagi ya. Ingat lemak. Tapi nggak apa-apa deh, nutrisi buat ibu hamil. Lo diem aja tuh dikatain hamil. Ntar kalau gue protes bilang baper. Rara, kamu kayaknya gendutan ya. Gak boleh kayak gitu. Itu namanya body shaming, mempermalukan tubuh orang lain. Cantik-cantiknya mereka, langsing, putih. Nyari yang cantik itu gampang. Yang susah tuh nyari yang cocok. Kamu udah cantik, cocok lagi. Kak Reza, yes. Itu cuma di film kan? Dalam reality menurut lu, Kak, itu karakter, lu main jadi apa? Dika ya namanya kalau gak salah? Iya. Karakter Dika yang menerima apa adanya, yang malah seneng ceweknya, tidak sesuai dengan standar kecantikan cewek harus langsing, itu cowok-cowok real life-nya seperti itu? Ada, kalau menurut gue sih ada, tapi kalau yang di film ini, karena mereka yang komentarin, kayaknya gak mungkin deh kita dapet kayak Reza Rahadian. Nah itu yang repot. Yang dilihat Reza Rahadian yang bukan tokohnya ya. Nah kalau itu kan susah. Maksudnya ya aku gak bisa jawab. Tapi kalau melihat tokohnya. I mean. Emang gak mungkin juga sih. Gak gitu loh. Maksudnya kan. Kalau tokoh. I think ada-ada aja sih. Tapi ada orang yang mungkin sukanya. Tipenya yang seperti itu mungkin. Tapi itu pengecualian. Karena ya sekali lagi standar kecantikannya sekarang. Seolah-olah ya. Ya yang cewek cakep itu katanya yang langsing, ya. Yang tinggi, ya, yang mungkin putih. Mungkin itu sebabnya kenapa produk kita semuanya mungkin juga banyak berbicara tentang whitening kan. Ini baru keluarin produk nih. Dan gue against itu. Lo gak jual ini pakai ini supaya putih? Iya, yang gue sebut adalah respect your own color. Don't ever change your color. Gitu. Jadi gak boleh merubah, tidak boleh merubah warna kulit. Tidak boleh menipiskan kulit. Tapi gimana kalau ada perempuan yang merasa, kan ada juga tuh suara-suara tentang perempuan yang merasa, loh kita pengen cantik emang kenapa? Kita pengen perawatan, kita pengen memutih kulit, memutihkan kulit dan teknologinya ada, why not? Masalahnya gak ada. Kecuali menipiskan kulit ada. Kecuali apa sih? Maksudnya gak ada kan istilah sebenarnya whitening gak itu. Ada. Dan gak boleh. Kalau di BP POM ya. Ini ngomongin enggak beneran. Kalau di BP POM itu begitu kita masuk ke whitening itu pasti di reject, enggak boleh. Karena memang enggak safe dan nah ini mungkin agak sensitif informasi yang gue sampaikan ini. Obat-obat yang biasa dipakai untuk whitening itu biasa tidak ada BP POM-nya. Cek. Makanya gue selalu kalau ada pasien nanya, "Dok, saya mau whitening aman enggak?" Cek aja ada BP POM enggak. Kalau enggak ada ya jangan. Karena di klinik gue enggak boleh. Yang datang nawarin, "Dok, kita pakai ini, udah dipakai di mana-mana." Sorry, saya enggak mau. Okay, kalau mau ya BP POM dulu. Ngomongin standar kecantikan, gue ingat juga sempat stand up soal itu kan Kak Ari. Iya. Kita mau tunjukin cuplikan stand up-nya Kak Ari soal ini. Lalu kita mencoba menghilangkan identitas kita yang sebenarnya. Ini yang saya rasa orang timur itu kadang-kadang punya perasaan ini. Kita tuh takut karena perbedaannya kita. Makanya kita coba hilangkan identitasnya kita. Contohnya apa? Berapa banyak adik-adik nona di luar sana yang rebonding rambut? Berapa banyak? Berapa banyak adik-adik nona di sana yang menggunakan pemutih kulit dengan harapan kulitnya jadi lebih cerah daripada sebelumnya? Berapa banyak? Sementara standar kecantikan selalu digariskan seperti itu. Yang rambut lurus, kulit putih, bibir merah. Terus kita yang kulit lahir dengan kulit hitam, rambut keriting, mata menyala ini menarik atau tidak sebenarnya? Cantik atau tidak sebenarnya? Kita sangat-sangat cantik dengan kepribadian kita yang apa adanya. Preach, Kak. Sangat-sangat cantik. Iya, sangat-sangat cantik. Gue setuju itu. Gue setuju. Tapi sebagai anak orang ambon. Tapi ini yang jadi masalah, Zah. Di Korea mereka itu bikin research. Wajah cantik itu diukur tuh jarak antar mata, lebar mata, panjang mata, jarak mata ke hidung, lebar hidung, semua dipetain statistik, tuh. Statistik dia. Dari situ dicari nilai tengahnya. Sehingga akhirnya yang lo lihat sekarang di Korea kalau misalnya pigeon itu mukanya sama semua. Kenapa? Karena no matter what datangnya kayak apa, dipotongnya akan ke arah itu. Karena mereka biasa potong rahang, potong tulang pipi ya. Padahal nih konsep beauty orang Afrika kan cantik dengan Afrikanya. Orang Arab cantik dengan kearabannya. Kan harusnya begitu kan? Betul. Orang Aceh, orang Papua, betul. Dan lain-lain. Jawa dan lain-lain. Kalau Tuhan mau, Tuhan kan bisa bikin sama semuanya.
Terus kita bingung dong mau kawin sama siapa, mukanya sama. Ketuker ntar. Iya kan gitu. Padahal kan muka bulat kan ada ya orang cantik muka bulat. Iya. Kita lihat. Emang bulat itu biasanya gak cantik? Gini, media mempersepsikan ke arah sana. Persepsi media ya yang dibangun di media, which is siapapun yang bangun ya, baik itu blogger atau apapun itulah. Kalau muka gak lonjong kurang oke. Muka bulat itu gak oke. Bukan standar kecantikan itu tadi. Which is standar ini berubah-berubah dari waktu ke waktu. Dulu 10 tahun yang lalu nak, lo mau gak alis lo segaris? Gak mau. Alisnya tebel, gak mau. Segaris. Maunya alisnya segaris. Sekarang berlomba-lomba makin sincan makin keren. Makin tebal makin keren. Nah recently setahun terakhir orang tiba-tiba bikin alis model begini nih. Yang foxy eyes. Coba kalau 5 tahun lalu orang bikin foxy eyes pasti diketawain. Kenapa lo? Salah operasi gitu. Itu standarnya. Begitu ada aktris atau aktor yang dianggap keren. Gue pengen kayak dia. Padahal mungkin dia waktu itu botoksnya salah naik kan. Cuma karena orangnya pede. Karena aktrisnya pede. Wah gue mau kayak Jenner ah gitu. Tapi bisa itu, begitu. Tapi itu bikin apa ya? Dan sosial media gitu. Gue inget kan Mas Nabi sempat bilang sosial media itu juga terkadang membuat kita pressure dengan berbagai filter itu loh. Jadi udah foto selfie pun ngerasa gak cakep. Bisa di beauty plus dibikin jadi lebih runcing, lebih mancung dan sebagainya. Itu kejadian itu. Ya? Itu yang mengerikan sih buat saya terus terang. Saya punya 3 putri. Masih balita sekarang. Jadi buat saya ini menakutkan banget. Dia bakal tumbuh sebagai digital native kan. Dan di dunia Instagram atau apapun platform yang akan merajalela pada saat mereka besar, ini persepsi realitas dan apa yang dia lihat sebagai kecantikan itu kan gapnya luar biasa besarnya. Betul. Bahkan gak ada itu selebriti siapapun yang abis keluar dari mandi itu kayak gitu mukanya gitu. Dan tapi kemasalahannya untuk anak-anak muda kita, terutama untuk perempuan, mereka percaya. Mereka bagi mereka itu adalah realita dan dunia, dan kalau mereka bandingkan dengan dirinya ya nggak mungkin bisa tercapai itu karena itu bohongan. Itu yang menciptakan systemic insecurity mengenai body image, mengenai face dan lain-lain. Yang sorry maaf ya saya harus bilang ini karena saya ayah dari 3 putri yang di take advantage of oleh industri-industri kecantikan ini, kosmetik, lain, filter-filter dan lain-lain. Jadi buat saya ini kita harus sadar gitu, kita sedikit keluar dari matrix ini dan mengedukasi anak-anak kita, perempuan dan laki, bahwa itu bukan realita gitu loh, itu bukan suatu yang real. Biar mereka mencintai diri mereka seperti apa adanya gitu. Dan itu yang menyedihkan banget sekarang suicide rate daripada teenage girls di seluruh dunia. Itu terjadi hanya saat Instagram meledak gitu. Dan perasaan depresi baru aja ada riset nih yang dilakukan oleh beberapa orang di platform Facebook. Mengenai dampak depresi, korelasi depresi dengan Instagram. Sejak anak itu masuk Instagram di track seperti apa. Nah, itu yang menurut saya mengerikan dan peran orang tua dan sekolah pun menurut saya sangat penting untuk ini harus dikasih tahu nih, ini ancaman real nih kepada self image mereka, rasa kepercayaan diri mereka yang bakal bisa kemana-mana. Soalnya kalau udah melihat standar kecantikan dari sosial media gitu kan, itu kan sesuatu yang tidak terukur ya nak. Maksudnya kan siapa yang mau mengukur dan siapa yang mau membatasi orang. Tapi banyak ukuran-ukuran gitu. Itu, the most beautiful woman. Tidak terukur ini, jumlahnya maksudku. Banyak foto-foto. Kalau begitu orang kan ada matriksnya tuh kalau di sosial media, karena aku nonton Social Dilemma ya. Begitu kita misalnya ngelihat satu page tentang body goals atau yang cantik, itu maka kan algoritmanya kan itu semua tuh. Bayangin gak itu di capture terus sama si orang tersebut yang mungkin merasa dirinya kurang sempurna atau kurang cantik atau apa, dan dia akan terus stres gara-gara komparasinya. Wah gila semua nih keren. Soalnya dikelilingi semua oleh lingkungan yang memang akhirnya mengekspektasi itu. Iya, setuju itu. Jadi cowok juga nyarinya cewek yang seperti ini dengan standar mereka masing-masing. Ini seperti ini gitu. Jadi semuanya tuh bukan hanya sosial media, bukan hanya Instagram, the whole system dan the whole orang lingkungan tuh sudah mengarah ke sana. Kalau di Indonesia ini mungkin kami orang Indonesia yang paling apa ya, punya tantangan besar untuk hadapi ini, karena kan kalau di Indonesia ini kan golongan kulit agak gelapnya kan kami sebenarnya yang kulit gelap. Aceh juga. Iya tapi lebih banyak yang kayak Om Tompi dong. Nah kalau saya sih dari sudut pandang Melanesian ya, orang-orang Melanesian yang jarang, karena representasi kehadirannya juga itu jarang gitu dipajang sebagai wujud
kecantikan lah atau sesuatu yang menarik gitu. Ketika di film ataupun mungkin di iklan ataupun mungkin di media manapun, sosok-sosok yang merepresentasikan orang Melanesian tuh pasti lebih sering itu identik dengan sesuatu yang ketertinggalan mungkin, kemiskinan. Iya kan? Kita kalau nonton film Indonesia Timur itu rata-rata kemiskinan, ketertinggalan, sifatnya depresi gitu. Jadi kalau misalnya ada upaya-upaya untuk denial dengan kondisinya teman-teman yang ada di sana, saya juga tidak menyalahkan karena mereka jarang mendapatkan imaji yang baik mengenai mengenai personelnya mereka gitu. Nah itu menurut saya sih mendorong definisi-definisi kecantikan itu menjadi satu menjauh dari itu ya. Iya. Coba misalnya kita orang-orang Melanesian juga sering dipajang dengan profil yang positif gitu, kayak misalnya cerdas, cantik, menarik. Kita juga pasti punya percaya diri gitu. Dan itu yang saya pribadi sih akan selalu dorong ya untuk saya punya saudari-saudari. Nah, mungkin salah satu orang yang berhasil saya yakinkan bahwa orang kulit hitam rambut keriting itu menarik ya istrinya saya. Paling tidak saya mulai dari dia ya. Di mata dia saya cakep sekali itu. Jadi menurut saya memang itu apa proses edukasi juga harus ada gitu bahwa. Tapi itu aku ingat soalnya aku ketika dirimu ngomong gitu Kari, gue ingat jadi waktu Valentine sempat posting nih Kari, Happy Valentine Nona. Kamu memanggil istrimu Nona kan? Nona ya. Terus apa you said something walaupun kisah kita seperti Beauty and the Beast. Iya. Orang-orang itu selalu bilang kami itu kayak Beauty and the Beast, orang-orang. Tapi yang orang tidak paham kami itu lebih dari Beauty and the Beast. Karena di Beauty and the Beast beauty-nya ketika dia cium bisnya itu berubah jadi pangeran tampan. Kalau Nona tidak, dia cium saya tetap bis selamanya. Jadi saya rasa mungkin cara pandangnya dia jauh lebih baik daripada Bella. Ini ada presentasi itu emang kurang sih, Nak. Iya kan? Bahkan di dunia hiburan ya, terus terang aja. Semua maksudnya kita kalau mau ngomongin fairnya, mungkin di luar kita bisa ngelihat gitu. Potret aktris-aktris yang menjadi pemeran utama, menjadi supporting, yang memang terlihat cantik, bahkan bisa jadi Bond girl, yang kulitnya mungkin berwarna. Di Indonesia, hampir di sebagian besar film-film kita, ya potretnya ukuran kecantikannya tetap yang cantik. Ini makanya ada komentar nih, mention sama komentar Reza Pamela Aprilia, keadilan sosial bagi seluruh rakyat good looking. Jadi yang good looking gitu, yang selalu bisa dapat advantage dari, lagi-lagi kemudian juga persepsi good lookingnya ya standar yang ditentukan apakah oleh industri media atau industri film dan sebagainya. Tapi ada satu hal yang harus digarisbawahi sih, menurut gue sih. Kita jangan terjebak di istilah menerima diri apa adanya tanpa merawat diri sebaik-baiknya. Ini yang jadi sering jadi masalah juga Mas Nadiem. Orang tuh sering ngerasa ya kita harus menerima diri apa adanya. Tapi bukan berarti gak ngerawat diri dong. Gue pengen bahas ini. Mungkin agak sensitif. Karena memang kita bahasnya semuanya sensitif. Soal standar yang seringkali beda laki dan perempuan. Kalau kita bicara keperawanan. Wow. Karena kemarin ini belum lama akhirnya TNI Angkatan Darat menghapus tes keperawanan untuk calon anggotanya dan juga untuk calon istri prajurit. Jadi untuk teman-teman yang mungkin belum tahu, sempat ada tes itu, tes keperawanan. Bukan hanya untuk yang mau jadi anggota TNI Angkatan Darat, istri dari calon prajurit itu juga sempat ada tesnya. Tapi kemudian akhirnya dihapus. Kalau di polisi itu udah lebih dulu dihapus tuh, tahun 2014 dihapus. Tapi itu pun lewat perjuangan yang panjang, 8 tahun tuh berjuang untuk menghapuskan itu. Iya. Pengen tahu aja sih soal keperawanan. What do you think? As in what? As in, apakah itu memang yang standar ganda, tentu setuju. Nah ada tuh tes keperawanan buat cowok, kagak bisa dicek juga gimana cara ngecek tes. Iya, gak bisa. Terjaga kan? Iya. Tapi maksudnya sebetulnya bukan cuma di Indonesia sih kalau kita bicara tes keperawanan, itu ada 20 negara at least yang memang masih common gitu. Bahkan WHO tuh baru ngeluarin tuh 2018 nggak boleh ada tes keperawanan karena yang melanggar hak asasi manusia bahkan. Kalau menurutku ketika itu dipakai untuk mengukur misalnya masuk ke sebuah pekerjaan gitu ya. Enggak ada hubungannya sih. It's not fair juga. Terus mengukur keperawanan. Soalnya enggak ngangkat senjata pakai selaput darah. Itu yang pasti. Ya. Aku sih selalu melihat kayak berbicara tentang keperawanan atau syarat gitu, itu menjadi sebuah syarat. Buat aku itu masih agak syarat dalam konteks apa syarat itu menjadi sangat begitu penting. Karena gitu. Itu memang ranah yang sangat privat. Ranah yang sangat privat dan bahkan ketika kita mau misalnya berada dalam satu rumah tangga gitu menikah. Well, itu adalah sebuah konversasi yang harusnya terjadi antara kedua pihak aja sih, antara si laki-laki dan si perempuan misalnya gitu ya, nggak harus menjadi
ranahnya keluarga juga, apalagi ranahnya misalnya institusi yang lebih besar lagi untuk mempertanyakan apakah Anda sudah tahu, sudah cek misalnya istri Anda perawan atau tidak, calon istri Anda, itu kan aneh banget kalau menurut aku ya. Kira-kira seperti itu juga gak sih pandangan perspektif orang di Indonesia secara keseluruhan? Kalau Indonesia secara keseluruhan saya tidak tahu ya, maksudnya apa itu masih penting atau tidak. Tapi kalau saya pribadi, selama tidak ada fungsi yang menjadi hilang ketika keperawanan itu hilang, menurut saya sih itu harusnya bukan masalah ya. Atau keperjakaan hilang. Iya, atau keperjakaan hilang. Maksudnya dalam rumah tangga sekalipun misalnya, fungsi apa yang kemudian mendadak hilang ketika keperawanan itu hilang? Misalnya, apakah dia kemudian tidak bisa mengandung lagi? Apakah kemudian dia tidak bisa menjalankan perannya sebagai seorang istri dan sebagai seorang ibu? Misalnya katakanlah. Atau misalnya itu dia tadi yang kakak Tompi bilang. Kalau keperawanan hilang, apakah dia kemudian tembakannya menjadi tidak lebih jitu dari yang lain gitu kan? Ah itu kan kamu sih gitu. Itu kalau saya sih secara fungsi aja gitu. Nah kalau gue ngelihatnya perspektifnya lebih lebar sebenarnya. Nah, dalam hal apa dulu nih? Kalau dalam hal pekerjaan, gue rasa nggak ada urusannya tuh bos atau jenderal atau siapapun perlu tahu lo masih perawan atau enggak. Gitu mau iya mau enggak apa urusannya? So doesn't make sense in many ways ya. Tapi kalau dalam hal hubungan sebagai suami istri, ini pilihan. Exactly. Kita harus menghormati juga orang-orang yang menganggap ini penting. Tapi ada konsekuensinya. Artinya lo pun harus perjaka, iya kan? Cuma yang tahu siapa? Kayak tadi Nana bilang, tesnya dari mana? Nah ini masalah trust issue kan. Lo percaya nggak? Gue masih perjaka. Gue nggak pernah berhubungan sama orang lain. Ya track record gue kelihatan gue gini misalnya gitu. Nah terus gue mengharapkan istri yang masih perawan. Itu hak dia. Kita gak boleh marah. Silakan. Ya, ketemu dong di satu ruangan. Ngobrol berdua. Sorry, gue udah gak perawan nih. Oh, kalau gitu kita gak bisa jodoh. Karena buat gue ini penting. Nah, kita harus respect orang yang begitu. Karena ini personal. Tapi dalam hal pekerjaan ya, gak ada hubungannya. Gitu. Aku against sekali kalau dalam hal pekerjaan. Makanya mungkin akan berbeda sekali ketika bicara tentang... Misalnya kan ada satu teori tersendiri tentang sex before marriage gitu ya. Ya itu menurut aku adalah hak individu. Perempuan juga berhak untuk bilang bahwa oh saya gak mau berhubungan seksual dengan siapapun sebelum saya menikah. Itu hak dia. Itu hak dia, itu hak perempuan dan boleh banget. Yeah. Itu gak menjadi satu apa itu baik, tidak baik, atau boleh atau tidak boleh. Menurut aku itu hak sih. Okay. Itu hak kembali kepada individu perempuan masing-masing. Dan laki-lakinya juga gak bisa egois ya untuk... berkata juga, oh kalau saya hanya mau sama yang masih perawan gitu. Repotnya gitu, Zah. Kalau misalnya gini, dianya sebenarnya udah gak perjaka, tapi nuntut harus perawan. Gak fair dong. Iya kan gak fair jadi. Iya, gak fair. Tapi ya balik lagi kalau perempuan. Lo kalau udah gak perjaka, perjaka dalam arti mimpi basah gak dihitung ya. Mimpi basah tuh akil balik gak dihitung. Tapi misalnya dia ternyata punya kebiasaan seks di luar nikah gitu. Yeah, tapi nuntut istri harus, kalau istri harus nih. Lah, lu yang ngorbanin orang-orang tuh apa kabar kan gitu kan. Gak fair. Dan ada video menarik soal kekerasan seksual yang dibikin oleh Kemendikbud. Kenapa gue bilang agak aneh? Karena biasanya dulu-dulu Kemendikbud kalau bikin film gak menarik. Cuma kalau yang ini kan menarik. Mohon maaf. Konservatif ya? Dulu konservatif ya? Iya, tapi gak. Tapi kalau sekarang ini menarik nih videonya. Dan aku pengen teman-teman nonton juga nih video soal kekerasan seksual yang dibikin oleh Kemendikbud. Ristek. Tambah Ristek sekarang. Saya jalan sama dia. Ya, itu kenangan masa lalu lah. Masa sih? Anak-anak pada nanyain. Di asdos saya. Ini tempat aku. Yuk. Saya tidak menduga dia bilang. Tapi kenapa kamu kok berani berduaan dengan dia? Oh, dibawa sini aja mas. Bukunya gak apa-apa kok. Kesini? Iya. Sini gelap loh. Dia mau menunjukkan buku yang... katanya bagus untuk skripsi saya. Gimana bacanya? Udah, ayo masuk. Sebentar saja katanya. Sebentar aja. Jangan. Buat apa mengeluh ke akademik sekarang? Pasti sama-sama mau. Dia menyeret saya ke kasur. Dia memukul saya. Dia memperkosa saya. Kamu pakai baju apa? Pasti kamu pakai baju ketat. Iya kan? Hmm.
saya pakai baju ini. Kenapa Bapak menyalahkan saya? Dia yang menyerang saya, Pak. Salahkan dia. Salahkan dia. Itu kayaknya respon awal selalu orang kalau kemudian ada kekerasan atau ada pelecehan seksual, pasti selalu yang dipikir karena ceweknya, karena lu pakai baju inilah. Menggoda. Tapi karena menurutku juga mau cewek itu pakai baju seseksi apapun, gak ada alasan yang bisa dibenarkan. Emang salahnya dia. Emang salah. Iya dong. Pakai baju apapun. Iya dong. Memang itu bukan kriteria dalam diskusi ini, sesuatu kekerasan telah terjadi dan ada pelakunya, percaya dulu. Maksudnya kita menginvestigasi dulu, give the benefit of the doubt. Nah, yang terjadi sekarang nih yang kita mendengar, ini hampir riset dari UNESA itu menunjukkan dari kira-kira dia mensurvei 300 mahasiswi di seluruh Indonesia dan 40% dari mereka pernah pengalaman pelecehan atau kekerasan seksual. 40%. Dan itu angka yang paling konservatif ya, survei-survei yang lain tuh lebih di atas. Dan ini di kampus? Di kampus. Wow. Kampus kita serem ya? Ya, tentunya level daripada kekerasan itu berbeda-beda ya. Tapi waktu kita melihat data seperti ini, lalu data UNICEF yang menyebut adalah semua perempuan dalam 25% pernah mengalami pelecehan seksual globally dalam hidupnya, ya ini merupakan hal yang sangat serius. Dan dari semua jenjang pendidikan itu ada pelaporannya, tapi yang paling banyak itu di perguruan tinggi. Nah, ini makanya situasinya pada saat kita udah dapat laporannya di Kemdikbudristek dan banyak sekali asosiasi-asosiasi yang ngebantuin kita dengan riset itu, akhirnya kita bikin keputusan udah nggak bisa lagi nih. Kita harus bikin statement dan pemerintah harus ngambil posisi. Udah nggak bisa gitu kita membiarkan ini terjadi. Makanya kemungkinan besar ini kita sedang menyusun Permendikbud khusus untuk kekerasan seksual, Nana. Di kampus? Di kampus, terutama buat kampus. Ini sebenarnya buat yang lain, tapi terutama untuk mengatur harus ada sistem independen di dalam kampus tersebut yang punya dotted line ke kita untuk pelaporan sehingga ini hal-hal bisa dilakukan. Karena nggak semuanya bisa lewat jalur pidana. Ini harus ada suatu arbitrase sistem yang digerakkan oleh dosen dan mahasiswa. Bersama-sama gitu untuk mendorong ini. Dan ini namanya victim blaming. Ini victim blaming ini terjadi di mana-mana di Indonesia. Dan kenapa selalu honest burden of proof-nya itu harus dibuktikan oleh victim-nya. Dan ini cerita itu bukan suatu cerita yang didramatisir ya. Ini sebenarnya sangat akurat dari cerita-cerita yang saya dengar dari korban-korban dan lain-lain. Selalu ini belum termasuk public shaming nanti. Mereka dipermalukan dalam komunitasnya, disuruh-suruh sama semua keluarga dan teman-teman, udah deh jangan deh nanti malu gitu kan. Nah, inilah dalam celah-celah ini semua pelaku-pelaku ini akhirnya nggak ada sanksi. Nah, kita ingin mengubah itu semua di perguruan tinggi. Yang paling kadang-kadang menyedihkan lah kalau dengar sesuatu yang kayak gitu, tiba-tiba alasannya adalah enggak, aku bercanda kok. Enggak seheboh itu kok. Waktu itu gue bercanda. Megang apa segala, gue bercanda kok. Wah, itu paling iya paling gak lucu lagi sih. Karena aku punya sahabat perempuan, dia bergerak di dunia seni juga. Satu hari dia ngalamin bercandaan di sebuah pesta dengan teman-temannya sendiri loh, padahal yang udah kenal. Terus karena satu dan lain hal, tiba-tiba mereka lagi asik-asik sendiri. Terus dia merasa dia baru saja dilecehkan gitu. Terus, pilihan dia adalah akhirnya, udah kali ya aku ngomong gak ya sama pelakunya, sama orang ini. Itu udah kenal juga gak enak ya kayaknya, apa gimana ya? Should I say something? Should I not say it? And I said, of course you have to say it. Minimal ke orangnya langsung loh. That's not funny, bercandaan kayak gitu. Itu pun masih dikonsider. Bayangin, yang gak bawa-bawa hukum ya. Hanya kita-kita aja gitu, itu pun berat sekali untuk seorang perempuan ternyata gitu. Aku gak menyadari itu. Itu secara sosial ya, dimana mungkin relatif level of powernya itu masih sama. Yang paling rentan tapi dimana ada perbedaan power. Oh iya. Kekuasaan. Inilah tempat yang paling rentan. Hubungan misalnya dosen sama mahasiswa, guru sama murid, bos sama bawahan. Nah, ini di sini-sini ini yang terjadi paling banyak kejadian seperti ini dan tidak dilaporkan gitu. Jadi yang dilaporin aja tuh buat the top of the pyramid aja. Ini yang di bawah ini masih banyak. Di bawah es gunung ini luar biasa gitu. Dan yang memegang, kalau tadi tuh digambarkan kan
ceritanya yang memeriksa tuh supposedly pasti ya dosen atau dekanat atau apapun. Jadi yang memegang posisi-posisi penting itu pun memang perspektifnya masih victim blaming dan itu terjadi. Dan kalau kita bicara kampus yang seharusnya mungkin punya perspektif yang lebih luas begitu ya tentang isu perempuan, ternyata enggak ya. Ternyata kampus kita itu isinya ya masih... Masih mungkin begitu. Tapi banyak sekali dosen dan mahasiswa dalam kampus yang udah mencoba menggerakkan ini. Ya. Cuman perlu momentum. Mereka butuh animo dikit gitu. Butuh air cover lah. Makanya Kemendikbudristek ngambil posisi kuat di sini. Biar gerakan-gerakan mahasiswa yang udah ada itu tadi tuh baru aja hari ini ngumpul-ngumpul sama anak-anak BEM. Itu pada saat saya ngasih tahu mengenai mode Permendikbud kekerasan seksual itu mereka lompat-lompat sampai merayakan. Semuanya cowok by the way. Itu semuanya cowok. Ya ada cuman satu cewek, ada kayak 12 cowok dan semua cowok-cowoknya bilang ini memang udah lama menjadi masalah besar di dalam kampus. Bukan hanya dosen ke mahasiswa, tapi mahasiswa ke mahasiswa juga. Menarik juga soalnya itu soal pelecehan seksual di depan publik. Itu hasil surveinya nunjukin bahwa lebih banyak dilakukan di ruang terbuka, di siang hari, dan yang jadi target kebanyakan itu justru perempuan yang pakaiannya tertutup. Yang pakai celana panjang, yang pakai jilbab bahkan. Jadi sama sekali gak ada urusannya sama baju perempuan. Dan sama sekali gak ada urusannya dengan tingkah laku atau seolah-olah yang memang dipancing oleh dilakukan oleh perempuan. Tapi lagi-lagi ya selalu kita hidup di dunia patriarki yang apapun dosa siapapun yang jadi korban selalu perempuan. Tapi ini another perspektif ya. Bukan berarti gue mendukung itu ya. Tapi misalnya gini ya. Kalau secara biologinya nih. Ya, ini kita ngomong baju seksi. Ya, kecenderungannya seorang laki-laki melihat perempuan seksi pasti akan turn on dong, tergoda turn on. Tapi keputusannya untuk tidak melakukan perbuatan asusila di situ adalah moralnya yang berbicara. Ini kita ngomong rangsang seksual ya. Kalau melihat sosok yang relatif tertutup. Pada koridor kebiasaannya, rangsang seksualnya tidak terjadi. Iya kan? Nah, tapi yang tadi Nana bilang bahwasanya once itu udah menjadi predator, mau ketutup atau kebuka udah gak ada urusannya. Dia udah turn on aja. Terangsang aja, mau ditutup, makin ketutup. Kalau emang dia udah maunya terangsang, ya terangsang aja. Emang udah gak benar. Kemampuan dia untuk mengontrol rangsangan itu gak ada. Oh, itu saya gak setuju. Saya gak setuju, karena kita bukan binatang. Benar-benar, misalnya gini. Tapi kan konsep secara manusiawi, secara manusianya kita kan lahir dengan tidak hanya dengan nafsu kebinatangan, bukan hanya nafsu maksud saya, sorry. Betul. Kita punya kemampuan mengontrol. Itu kan yang membedakan kita dengan binatang. Setuju. That's what I mean. Iya. Yeah. Artinya ada reaksinya tapi tidak ada aksinya. Iya, maksudnya gini. Gua bisa ngelihat ada cewek seksi nih, bereaksi. Mata gua pasti akan begini, tapi abis itu gua enggak tidak ada aksi lanjutan. Tidak sopan kalau gue menelanjangi dia. Secara pandangan. Ya di situ moral gue akan berbicara. Betul. I don't do this. Betul. Ya kan? Di situ moral gue akan berbicara untuk meng-cut off. Gue tidak boleh membiarkan rangsangan yang mungkin secara mata itu menjadi rangsang seksual untuk gue bablas. Itu yang akan menjadikan gue sebagai binatang, like you say. Tapi yang lagi didiskusikan ini topik ini bukan mengenai kita menghakimi apa yang terjadi di dalam otaknya laki-laki. Bukan itu. Itu adalah hal yang nggak bisa dikontrol. Yang kita mau bicarakan adalah apa yang dilakukan actionnya orang ya. Itu actionnya berdasarkan pemikiran itu. Dan ini adalah dimana konsep konsen atau izin, ya izin daripada yang kalau misalnya ada orang suka sama orang atau apa, ini yang sama sekali di banyak benaknya laki-laki gak kepikir sama sekali. Bahwa kita harus minta izin. Dan konsen itu yang menjadi suatu konsep yang susah dimengerti sehingga dia nggak tahu batasnya apa. Banyak sekali laki-laki di Indonesia sekarang dan di dunia, bukan cuma di Indonesia, tidak mengerti bahwa untuk mulai merayu saja itu butuh izin gitu loh. Karena dari tindakan kata-kata saja yang merayu kayak itu orang kepada pelayan yang dikasih tahu Mas Reza tadi, itu membuat ketidaknyamanan yang sering sekali gak pernah loh dirasakan oleh laki-laki. Kan laki-laki tidak mengalami ini setiap kali. Gitu, bayangin aja sekali menjadi perempuan di mana 3-4 kali interaksi di luar itu selalu ada orang yang menginginkan dia atau menggoda dia atau merayu dia. Bayangkan tekanan psikologis yang dihadapi. Dan alasan kenapa ini tersebar
bukan masalah apa, masalah ditolerir sama masyarakat, ditolerir sama patriarchal society kita. Kalau tiba-tiba itu nggak boleh, kalau kita dalam meeting abis itu ada yang bilang merayu itu, abis itu dikasih tahu sama temannya itu lu nggak boleh kayak gitu, ya lama-lama bakal turun juga insidensi ini. Jadi ini masalah budaya, dan budaya itu harus didorong sama orang-orang yang pemikirannya lebih progresif dan mengerti bahwa consent itu harga mati. Kita harus minta izin gitu loh. Gak bisa kita semau-maunya. Dan harus bisa membedakan sih antara memuji, kayak misalnya aku bilang, Nana cantik sekali hari ini. Itu membedakan antara itu adalah sebuah godaan. Komplimen sama... Sama komplimen kan juga kadang-kadang tipis banget ya gitu. Tapi ya balik lagi sih gimana. Pasti kan dua orang yang saling sampai bisa bertatapan dan bilang begitu. I think... Perempuan juga bisa merasakan bahwa lo maksudnya lo emang muji apa lo teasing ya gitu loh nak. Dan soal konsen ini menarik karena konsen itu banyak orang yang merasa begitu sudah terikat hubungan perkawinan menjadi pasangan, konsen menjadi tidak lagi penting. Jadi masuklah kita ke isu perkosaan di dalam perkawinan. Marital rape gitu. Karena sebetulnya lagi-lagi kalau bicara statistik itu tinggi, cuma yang dilaporkan sedikit. Karena sekali lagi orang, mungkin perspektif orang, kalau udah jadi suami istri, ya lo harus mau kapanpun diajak berhubungan seksual dengan pasangan lo, gitu. Seolah-olah menjadi haknya si suami ya. Haknya si suami. Memaksa. Memaksa. Iya. Gue udah bayar nih, dalam tanda kutip. Iya, udah bayar mahal. Bahkan perkosaan dalam perkawinan itu bahkan katanya itu oksimoron tuh. Itu gak bisa dimasukkan dalam satu kalimat. Karena mana ada perkawinan perkosaan. Jadi banyak orang yang merasa konsen itu dengan sendirinya hilang ketika lu udah jadi istri atau jadi suami. Betul. Yang bersangkutan gitu. Ya itu fakta sosialnya kan. Iya, tapi what do you think? What do you think tentang marital rape? Wah, saya sih... Itu berat banget. Jelas aja, konsen. Konsen is konsen. Udah, mau dalam situasi apapun... Konteks apapun, consent is consent. Setiap manusia punya hak atas badannya dia sendiri, dan itu adalah konsep universal, ya. Dan ya udah itu aja prinsip dasar. Dan menjadi suami bukan berarti bisa memaksakan merasa memiliki kepemilikan atas tubuh istri. Seharusnya sederhana itu kan? Tapi ya. Lagian apa enaknya ya kalau maksa ya? Nah, kayak kan nggak? Ya nggak ya sih. Kalau aku sebagai pengantin baru belum dalam dalam jenjang pernikahan. Kalau saya lebih kepada malu bang. Saya malu saya kalau misalnya saya harus paksa saya punya istri berhubungan di saat dia tidak mau dan saya tetap melakukan itu. Aduh, saya malu kalau saya. Kalau saya sih ya, saya pasti malu dengan dirinya saya. Kayak kenapa saya harus melakukan hal seperti itu? Setidak mampu apa saya mengendalikan hawa nafsunya saya sampai saya harus memaksakan hal sedemikian rupa. Moralnya di situ ya. Iya, dan itu kejadiannya memang sering terjadi gitu kayak misalnya kadang-kadang kita lagi berhasrat istri lagi capek atau lagi tidak berhasrat ditolak itu hal yang biasa gitu kayak ya udah gitu. Memang sih saya tuh tertarik sama kontennya Aco kemarin. Muhadli Aco dia bikin konten gitu kayak ada memang aturan bahwa kalau misalnya istri menolak suami dan suami marah maka dilaknat sampai pagi tiba. Tapi itu kalau ada catatan situ kalau suami marah maka jangan marah dong. Kalau ditolak ya udah jangan marah gitu. Tapi kan saya pribadi sih kalau saya sikap pribadi sih saya malu ya kalau jadi laki-laki. Saya ini harga diri orang timur tinggi. Jadi kalau misalnya saya paksakan saya punya keinginan sama orang lain, nona kayaknya saya malu dengan dirinya saya sih kalau saya. Sebaliknya enggak gitu kira-kira. Kalau saya tidak tahu kok sebaliknya sih tapi kalau dia sih kayaknya saya tidak pernah menolak. Tidak pernah menolak. Baru aja mau. Saya tidak tahu sih. Tapi kayaknya kalau dia berhasrat kayaknya saya akan dengan. Oke. Okay. Ya, tapi kan itu sesuatu yang equal kan. Can happen both ways dong. Enggak hanya cuma laki-laki yang punya hasrat juga kan. Betul. Tapi itu belum pernah terjadi aja sih. Mungkin suatu saat saya akan ingat itu kayak akhirnya terjadi nih saya capek atau apa ya. Tapi maksudnya tapi gua sih ngalamin ya. Maksudnya gua pribadi ngalamin kadang-kadang istri gue lagi capek, dia bilang, aduh kalau lagi capek gitu, nggak dulu gitu. Sebenarnya selama cara menolaknya itu dengan penuh penghormatan, I don't think it's a problem. Tapi kalau misalnya kenapa jadi penting cara? Bukan kalau intinya di konsen saja. Maksudnya kalau no like or this like selalu ada masalah. Anda kalau ingin dihargai, Anda harus menghargai dong. Ya kan? Misal gini. Kalau yang ini kejadian di gue nih, waktu misal gue lagi pengen, terus istri gue lagi nggak pengen, dia bilang, beb, besok aja ya, aku lagi capek banget nih. Gue malah ngerasa jadi berdosa kalau gue maksa. Iya. Dia lagi capek, dia butuh istirahat ya, udah. Oh ya udah nggak apa-apa.
Tapi lu merasa bahwa seharusnya dia melayani gak? Maksudnya enggak. Kalau lu merasa berdosa, apakah enggak. Karena itu kan, dalam perspektif lu itu dok? Karena kan memang kita gak main ya colok tugas, doang, gak langsung main colok dong. Enggak, karena banyak yang seperti ini nih, perspektifnya adalah oke, gue suami, gue kuat, gue pencari nafkah, istri tugasnya memang melayani. Jadi kapanpun gue mau, ya istri enggak, harus mau. Enggak, jadi kan enggak. Terkadang enggak jadi gitu, ketika kemudian... Enggak gitu, enggak. Makanya kan sebenarnya kan even di agama pun diajarin, kalau mau berhubungan kan ada stepnya, ada stepnya, ada caranya. Iya kan? Nah kan kita gak langsung tiba-tiba buka segala macam. Kan gak gitu. Tidak, harusnya. Tidak, kan ada prosesnya, proses betul. membuat dia juga bergairah. Betul. Nah pada saat dia ternyata lagi gak mau, kan di awal tuh. Itu betul. Kan ketahuannya bukan di tengah-tengah, bukan proses betul. Bukan proses masuknya. Betul. Waktu kita masih pegang-pegang, aduh jangan dulu ya, aku lagi capek. Dia udah tahu kan arahnya kemana. Iya. Gitu. Nah kalau gue sih gue gak akan keberatan selama caranya pun menghargai gitu, karena ada rasa karena dia nggak mau kan soalnya gitu ya, tapi cara dia itu membuat gue ngerasa aduh dia lagi capek. Gue malah lebih aduh lo butuh apa, malah kita kayak pengen lo mau gue pijitin nggak atau mau makan sesuatu atau apa gitu kan ya. Nah tapi kalau misalnya sana dulu gue lagi capek nih, nah kan beda dong, itu yang gue maksud gitu loh ya. Jadi juga. Tapi bukan berarti kayak sayang sabar ya, bukan gitu nak maksudnya. Karena maksudnya dalam realitanya itu sangat sedikit yang mau terbuka, ini karena lagi-lagi ranah privat ya, dan sangat sedikit yang memang banyak sekali sebetulnya korban marital rape ini. Dan kadang-kadang cowok juga sama kan. Maksudnya kadang-kadang kalau gue lagi capek juga gue melakukan hal yang sama. Aduh jadul deh. Tapi yang dinasehatin tuh perempuan. Perempuan tuh yang dinasehatin. Wah ini melanggar dogma agama nih kalau nolak suami. Oh kalau lu gak mau ada resiko sosial. Iya? Nanti suami lu akhirnya nyari pelampiasan seksual di tempat lain loh. Jadi maksudnya itu perempuan yang selalu dihadapkan dalam dan posisi. Menanggung itu ya. Menanggung itu. Saya sih menolak agama dipakai untuk membenarkan kelakuan itu. Nah, marital rape itu sih. Karena dalam agama yang saya tahu sih step-step untuk. Kurang kali belajar agama. Namanya tuh, iya, step-step untuk melakukan hubungan suami istri itu tuh ada tatanannya gitu, dan menurut saya sih sangat jelas ketika kita melakukan step-stepnya itu pasti kita akan terhindar dari marital rape itu pasti. Ini ada Adinda Lintang, ini banyak cewek-cewek yang juga setuju nih, hubungan seksual tanpa konsen dalam perkawinan menurut saya nggak wajar sih, setiap pasangan baik itu suami atau istri punya hak atas dirinya sendiri. Thank you Adinda. Putri Aulia, hubungan seksual tanpa konsen dalam hubungan suami istri itu hal yang tidak wajar, bisa disebut sebagai bentuk pemerkosaan karena perempuan adalah wanita yang merdeka dan berhak atas dirinya. Perempuan juga bukan budak yang bisa 24 jam untuk melayani pasangan, tapi then again konstruksi yang ada di masyarakat kerap kali tidak menempatkan perempuan semerdeka itu. Betul. Untuk bisa betul. Apa namanya? Fakta sosialnya begitu. Fakta sosialnya selalu begitu kok. Apapun sih menurutku yang penting yang bisa ditarik adalah minimal bisa memantik percakapan. Karena menurutku percakapan bermakna soal isu-isu yang sensitif itu justru malah perlu didorong gitu. Perdebatan yang melihat dari perspektif yang beragam itu justru mungkin yang akan membuat sekat-sekat yang selama ini ada dan kita gak sadari. Kadang tuh kita gak sadar punya sekat-sekat itu kalau bicara isu-isu perempuan dan isu-isu gender. Jadi minimal tuh kita dihadapkan pada sesuatu yang membuat kita berpikir ulang. Dan itu yang sebetulnya menjadi justru penting sih. Iya, iya. Yang penting ya cowok-cowoknya yang mulai berdiskusi. Iya kan? Dan bergerak. Iya, aku setuju sih harus cowok-cowok sih. Cowok-cowok gitu. Diajak diskusi. Yang lebih banyak ngomongin soal ini justru cowok-cowok yang harus maju. Yang cenderung memberikan tekanan atau penilaian salah. Iya. Itu ya cowok-cowok. Jadi kalau kita nge-treatnya udah benar, ya harusnya jadi benar. Kan? Jadi benar gitu. Iya. Jadi susah kan jadi perempuan? Susah. Jadi lagi-lagi susah enggak? Susah. Sangat beruntung jadi laki-laki. Jauh lebih mudah. Tapi iya, jauh lebih mudah. Nikmatin jadi, aja. Jauh lebih mudah jadi laki-laki dibanding jadi perempuan gitu ya. Setuju. Susah jadi perempuan. Kalau aku, because I raised by mom, mungkin beda aku nganggap it's hard to be a woman. Definitely. Pasti. Sangat susah. Apalagi dengan kondisi patriarki di zamannya ya. It's hard. Kari. Sangat. Susah, mungkin susah ya. Tapi mudah-mudahan kita laki-laki bisa saling support untuk tidak membuat semuanya sesusah itu. Itu yang penting. Jadi butuh supporter. Yeah. Dan mungkin perempuan juga tidak selalu, karena kerap kali mungkin ada yang merasa memperlakukan, pokoknya laki-laki itu selalu sebagai musuh dan menempatkan diri selalu sebagai korban. Jadi mungkin lebih banyak juga perlu merayakan nih teman-teman laki-laki yang memang bersuara kencang tentang itu. Dan kemudian yang memang bisa berlaku sebagai kapten di saat butuh support atau bisa berlaku sebagai pemain cadangan atau back belakang,
kalau memang lagi butuh bantuan. Jadi memang pengakuan atas keterlibatan laki-laki dalam isu-isu yang penting itu juga mungkin bisa jadi upaya untuk supaya ngobrolnya juga jadi lebih nyambung, jadi bermakna. Dan itu harus lebih banyak lagi laki-laki yang sadar isu perempuan. Aku mau bacain hasil polling, teman-teman, berapa banyak laki-laki di sekitarmu yang peka isu perempuan dan kesetaraan? Ini yang jawab, tidak ada 3%, bisa dihitung jari 88%. Hampir semua laki-laki hanya 10%. Jadi memang sebagian besar masih sedikit bisa dihitung jari laki-laki yang memang sadar isu perempuan dan kesetaraan. Jadi harus lebih banyak lagi. Harus lebih banyak lagi laki-laki dan, yang... Dan jangan cuma sadar. Apa tuh? Setelah sadar melakukan sesuatu. Iya, percuma kalau cuma sadar. Dan sudah... saling mengingatkan. Jadi grup-grup, kalau lagi nongkrong, dalam meeting, itu. Keberanian untuk mengingatkan. Gitu. Mungkin kalau keluarganya lengkap dalam artian ada peran ayah di situ, mungkin akan lebih menarik ketika perspektif tentang bagaimana respect terhadap perempuan dan lain-lain itu juga bisa datang dari sudut pandang laki-laki kali ya. Because I get that only from my mom kan, tapi mungkin kalau yang keluarga lebih utuh, aku rasa sih datang dari keluarga would be very nice. Kalau ngomong itu, ngomong di pertemanan itu biasanya dibully nggak sih kalau mengingatkan gitu, Mas Hadim? Ya enggak lah. Enggak ya? Enggak. Jadi justru harus harus. Justru orang-orang yang kaget. Oh gitu ya. Oke, baru sadar tuh. Untuk orang-orang yang pertama kali diperingatkan itu, itulah momen dia mulai berubah. Karena sebelumnya gak pernah diingetin. Sekatnya itu gak kebuka. Gak pernah sadar, oh mungkin ya saya harus hati-hati nih kalau ngomong kayak gini atau menyentuh kayak gini. Itu gak sadar, jadi harus diingetin. Gak usah dipermalukan ya, tapi ditarik ke samping dan dikasih tahu gitu. Nah kalau semua orang melakukan ini, terutama cowok-cowok sama cowok-cowok lain, terutama cowok-cowok dalam posisi yang dominan, dalam posisi kepemimpinan, kalau mereka yang maju duluan itu bakal menjadi rantai perubahan yang terjadi gitu. Itu dia, itu pesannya itu, saling mengingatkan. Thank you banget udah datang. Thank you. Diskusi yang seru banget dan mudah-mudahan akan banyak ya diskusi seperti ini. Iya, diskusi terbuka atas isu-isu sensitif. Thank you teman-teman, adik-adik, komunitas narasi yang udah gabung, komen-komennya dan juga hasil pollingnya. Thank you guys. Teman-teman, susahnya jadi perempuan bisa dimulai dari susahnya memperbincangkan isu perempuan. Susahnya jadi perempuan bukanlah sambatan apalagi penyesalan karena dilahirkan sebagai perempuan, melainkan ajakan untuk sama-sama membicarakannya secara terbuka, termasuk membongkar lagi cara pandang terhadap perempuan dan persoalannya. Kali ini dari perspektif laki-laki. Mari memulainya dengan preposisi bahwa laki-laki tak mungkin bisa memposisikan diri sepenuhnya sebagai perempuan, begitu juga sebaliknya. Preposisi itu kita dorong bukan untuk menemukan titik tengah dan kompromi, karena kesetaraan tak bisa dimulai dengan menghitung dan membagi siapa dapat apa. Kesetaraan mesti dimulai dengan mencari dan menemukan, lalu memperluasnya terus dan lagi ruang-ruang empatik dalam diri laki-laki saat menghadapi dan memandang perempuan, begitu juga sebaliknya. Percakapan yang perlu blak-blakan, karena keterbukaan lebih menciptakan peluang untuk menjadikannya bermakna dan saling berempati. Dari sana kita bisa mengevaluasi kembali, membenahi pakem-pakem yang ternyata tidak lagi layak dijalani. Supaya perempuan tidak selalu berada di situasi serba sulit, melesat tinggi dianggap mengangkangi, merunduk dianggap tak berdaya.